Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peserta pasaran menunggu penerbitan data inflasi Amerika Syarikat yang dapat membantu mereka menilai keadaan ekonomi sebenar. Pada masa yang sama, pasaran saham diperdagangkan bercampur-campur. Dolar Amerika Syarikat dan minyak naik sedikit. Sudah tentu pergerakan ini memberi kesan yang kuat terhadap instrumen kewangan utama yang diperdagangkan dalam sesi Asia. Tonton video ini hingga akhir untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan pasaran semasa dan ramalan yang relevan. Mari kita mulakan dengan indeks dolar Amerika Syarikat. Semalam, ia membuat percubaan untuk menembusi di atas tahap rintangan 92.80 tetapi ia gagal. Pada masa ini, indeks dilihat membuat sedikit penurunan. Ini adalah pembetulan teknikal. Kebarangkalian hari ini, ia akan membuat sekali lagi percubaan untuk mendekati tahap rintangan dalam julat 92.60 sehingga ke 92.80. Ini juga ditunjukkan oleh faktor asas. Selain itu, pedagang masih mengharapkan Fed untuk mengurangkan pembelian aset. Pasangan dolar yen kembali menaik pada minggu lalu. Pada carta, harga bersatu di atas garisan indikator key oscillator di 109.80 yang menunjukkan pergerakan ke atas. Jadi pada waktu ini sasaran terdekat adalah tahap 110.60. Pasaran saham terus meningkat walaupun tidak stabil. Semalam S&P 500 menambah 0.23%, sementara Nasdaq Composite kehilangan 0.07%. Ini merupakan satu kenaikan untuk dolar Amerika Syarikat. Yen sebaliknya mungkin menghadapi tekanan untuk menurun. Semalam pasangan AUD USD berusaha untuk turun ke tahap sokongan 0.7288, namun percubaan itu berakhir dan kembali menaik. Pada waktu ini pasangan dilihat membuat percubaan untuk kembali ke tahap sasaran indikator. Harga sudah mencapai tahap 0.7340. Walau bagaimanapun, penurunan seperti ini berkemungkinan hanyalah bersifat sementara. Harga dijangka mencapai tahap 0.7450. Sejurus beberapa signal indikator penting menunjukkan arah aliran. Itu sahaja buat masa ini. Pedagang kini sedang memerhatikan sejumlah laporan ekonomi dari Amerika Syarikat minggu ini. Bermula dengan indeks harga pengguna pada hari Selasa, laporan ini mungkin memberi bayangan mengenai keadaan ekonomi sebelum pertemuan Fed minggu hadapan. Jangan terlepas tinjauan video kami yang seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.